Ikulah razia lalu lintas bersandi Operasi Zebra 2018 dilaksanakan oleh segenap aparat Satuan Lalu Lintas Polres Tanjung Jabung Timur ketika Selasa pagi di daerah Talang Babat. Ada 7 sasaran dalam operasi tersebut, menindak pengendara di luar batas kecepatan normal, menindak pengendara di bawah umur, menindak pengendara yang tidak memakai helm standar SNI, aktivitas melawan arus, menggunakan ponsel saat berkendara, tidak menggunakan sabuk pengaman dan berkendara di bawah pengaruh narkoba atau miras. Dari operasi hari pertama Iko, mayoritas perkara yang ditemukan mengenai pengendara tidak membawa surat-surat kendaraannya serta tidak berhelm dan pengemudi mobil tidak menggunakan sabuk pengamannya. Kami akan melakukan penindakan sebanyak 70% dan termasuk giat lainnya preemptif dan preventif, yang mana nantinya ada 7 sasaran prioritas yang harus kami utamakan. Namun sebelumnya juga kami nanti akan melaksanakan penindakan ke dalam terlebih dahulu terhadap anggota-anggota Polres Tanjung Jabung Timur. Kami akan melaksanakan giat ke dalam terlebih dahulu dan kemudian kami akan melaksanakan giat keluar. Agus Rasau, Jambi TV.